Halo kawan, jumpa lagi di... Pada kesempatan kali ini, saya akan bikin video singkat saja, yaitu seperti di depan layar monitor kawan, ada satu unit jenis blower mesin untuk industri. Yang kawan lihat di layar monitor kawan adalah dengan spek 3 inch dengan dinamo yang sudah 3 pas. Blower jenis ini biasanya banyak dipakai pada sistem mesin yang memerlukan vakum atau blower, atau untuk sirkulasi pada mesin pendukung. Mesin jenis ini bersifat universal, bisa dipasang dan ditempatkan di mana saja, tergantung kebutuhan si pemilik sendiri. Mesin blower ini mempunyai dinamo 3 pas dan 1 pas. Sebenarnya untuk jenis blower keong ini banyak lagi bentuknya yang lain, seperti keong-keong yang lain, tidak termasuk keong racun ya kawan ya. Jadi untuk yang kawan lihat di depan ini adalah keong yang dipakai di sektor industri. Oke. Untuk aliran udara masuk dari sini kawan. Lalu kalau untuk ditiupkan dari sini. Kelistrikan mesin ini sudah memakai 220 atau 380 atau induction motor ya kawan ya. Demikian video singkat ini kawan. Jika kawan menyukai video ini, silakan like and share. Jika menyukai keong racun, jangan keong racun lagi. Hei kamu, keong racun. Ya gitulah kurang lebih gitu ya. Jika ada komentar, silakan tinggalkan pada kolom di bawah ini. Selalu sehat kawan dan sampai jumpa pada video berikutnya. Berikut ini akan saya berikan sedikit cuplikan di mana mesin ini akan terpasang. Jadi kawan bisa melihat sendiri mesin blower ini dipasang di mana.